and gentlemen, this is Late Night Show! Ini malam Jumat ya, yang bikin saya bercanda. Tenang setiap Kamis malam cuma kehadiran Mas Arya. Iya. Selamat malam Mas Aryo, selamat datang di Late Night Show. Selamat malam juga kepada semua penonton si Late Night Show Trans TV. Ya, selamat hari Kamis malam. Ya, malam Jumat berarti tandanya kita akan membahas sesuatu yang misteri atau yang gaib yang memang tidak bisa terjamah oleh manusia-manusia biasa, tetapi mungkin kalau seperti Mas Aryo yang memiliki kemampuan yang lebih, ya, akan mencoba, kita akan menantang dirinya sendiri kayaknya tiap hari Kamis. Ini karena akan pembahasan hari ini tentang siluman. Siluman, betul, siluman. Part kedua. Betul ya, siluman part 2 dulu pernah kita bahas tentang siluman ini. Mas Aryo, kalau misalnya kita bahas tentang siluman ini, siluman sama jin, sama setan, sama penampakan yang lain tuh bedanya apa? Kalau sebenarnya untuk masalah perbedaan antara yang dimaksud tadi, sebenarnya intinya sama. Cuma bentuk energi kalau kita berbahasa masalah power atau energinya berbeda-beda. Jadi siluman ini bisa jadi energi lebih kuat. Karena tergolong siluman ini sebenarnya bentuk semacam iblis yang dimanfaatkan atau diajak perjanjian oleh manusia untuk kepentingan pribadi manusia itu sendiri yang menjalankan ritual-ritual khusus. Oh, jadi yep. Sebenarnya siluman itu adalah bentuk dari orang-orang tertentu yang menginginkan misalnya pengen punya harta lebih. Betul. Pasangan lebih. Yep. Lewat situ. Iya, yeah, jadi dia pakai media makhluk itu untuk memanfaatkan untuk hal-hal yang kekayaan maupun sejenisnya. Mas Aryo ya? Bisa yeah. Mengundang datangnya siluman ke. Ya, meskipun saya juga percaya tidak percaya, tapi ya. Di luar kan? Ya, kalau makhluk gaib sudah pasti ada ya. Jadi kita harus percaya karena itu memang ada di ayat ya. Kita harus mengimani juga hal yang gaib seperti itu. Di luar aja, Mas. Kebetulan memang saya akan pertunjukkan di panggung langsung ya. Apa? Mas. Biasanya kan di luar. Saya niatkan untuk mengundang energi materialisasi siluman untuk di panggung saya coba. Jadi di sini juga minta mohon doanya juga untuk para pemirsa yang di studio maupun di rumah yang menyaksikan acara ini. Saya juga didampingi oleh pelukis gaib ya, Mas Putra, supaya nanti apa yang saya undang, apa yang saya hadirkan di sini ditangkap juga nggak sama beliau? Nggak Mas, soalnya seperti kemarin ini. Tuh main band aja udah mulai lihat teman-teman band. Yeah. Biasanya nggak pernah lihat nih, apalagi di panggung. Ini yeah. Di luar waktu itu ya. Kalau di panggung mereka biasanya nggak lihat, tapi kemarin lihat nih kayaknya udah mulai kenceng banget nih, yeah. Kenceng banget nih. Yeah. Luar aja deh Mas. Mudah-mudahan kenapa di panggung supaya pemirsa di sini juga menyaksikan langsung seperti itu. Pemirsa yang di studio juga bisa menyaksikan langsung. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan bisa disaksikan secara ini yakin aman mata natural. Insya Allah seperti itu. Ah, kapan pernah aman sih kalau gini? Cuma saya niatkan untuk membuka gerbang di sini yang tadinya terproteksi saya buka dulu selebar-lebarnya. Supaya yang hadir ya hadir seperti itu. Ya, atas izin Allah. Makanya Mas dibukanya kanan kiri tengah ada buka di hall-nya di belakang atas. Semuanya. Iya. Seperti itu. Saya minta untuk pemirsa yang ada studio ikuti saya. Oke, sekarang konsentrasi fokus terhadap suara saya. Fokus terhadap suara saya. Ya. Anda sesantai-santainya. Niatkan fokus terhadap suara saya. Ya, Anda dalam keadaan keamanan. Oke, pejamkan mata Anda. Di sini akan saya pilih para penonton pemirsa di studio ini untuk yang mana yang lebih peka saya akan tunjuk. Oke, maaf Mas Aryo, Mas Putra. Oh, mungkin nanti akan dilihatkan ya, tapi nggak sekarang. Jadi buat yang di rumah juga, okay. Mas Putra akan melukis biar konsentrasi, makanya dia balikan. Mas Putra, nanti saya mulai setelah saya hadirkan ya. Oke. Okay. Ya, sekarang kepalkan tangan Anda. Ikuti kata-kata saya. Oke. Okay. Kepalkan.
pejamkan mata Anda, siapapun Anda, pejamkan mata Anda. Hati-hati Anda jangan bercanda. Di sini kita bermain makhluk metafisik. Pejamkan mata Anda. Oke? Ketika nanti saya perintahkan terkoneksi dengan saya, apapun Anda, getaran apapun di tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda, merasakan seperti tertarik atau ketarik ke atas, jangan dipaksa, biarkan ikuti aja. Seperti itu. Oke, pejamkan mata semuanya. Bismillah. Kita mulai sekarang. Anda, bagi Anda yang terasa terangkat tangannya, Anda boleh maju ke depan. Anda Aden, aman. Aden tadi ngangkat Den, tangannya. Den, tangan dulu Den, naik. Iya loh, sama yang belakang satu. Silakan. Mas. Ya. Ya Mas. Kok ngangkat-ngangkat sih Den? Ya. Nggak tahu ngangkat sendiri. Mau coba? Nggak apa-apa. Bisa tendel. Ada lagi yang mau coba? Oke, boleh. Mau coba? Mas, tadi ini juga ya, angkat ya. Silahkan. Saya gak ngerti mau kemana, Mas. Saya takut. Oh iya. Mbak Yu, di sini insya Allah aman. Karena kru-kru semua saya niatkan untuk doakan secara khusus. Amin. Amin. Jadi Mbak Ayu nggak apa-apa, seperti ya, biasa aja, tidak perlu khawatir. Deket Mas ya, boleh. Oke, boleh. Mas Aryo, ya. Apa yang kira-kira Mas Aryo akan lakukan dengan 8 orang yang sudah ada di atas panggung? Oke, tadi saya sudah buka gerbangnya, saya hadirkan siluman. Saya nggak mau cerita di sini silumannya bentuk apa. Saya undang dari jauh, dari manapun saya minta yang terkuat untuk hadir di tempat ini. Lebih dari satu yang hadir, cuma yang akan saya perlihatkan sementara ini kepada pemirsa yang tadi terasa ya, untuk saya hadirkan yang paling terkuat gitu. Mbak Yu sini aja. Iya Mas. Dia marah, dia takut setiap kali kalau saya bilang panggil siluman, dia marah, dia takut gitu. Padahal emang kan tugas kita di sini memang mencoba untuk membuktikan yang memang sulit untuk dipercaya. Iya. Oke. Boleh tahu namanya siapa? Mas Yogi? Mas Ahmad? Mas Abdullah? Zara. Mas Zara? Mas Zara. Mas Aden? Aden. Lukman. Oke, Lukman. Oke. Pejamkan mata Anda saat. Pejamkan mata Anda, kaki Anda rapatkan. Oke. Apa yang kira-kira akan Mas Aryo lakukan, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Late Night Show. Show masih bersama Mas Aryo dengan tema siluman, dan Mas Aryo akan mencoba untuk mengundang yang disebut siluman ini untuk datang ke
Late Night Show. Ya. Oke, okay, kita mulai sekarang Mas Raffi ya. Oke, okay. Karena ini kondisi massal, saya ingin membuka mata batin. Boleh telunjuknya dikenakan ke keningnya. Untuk okay. Apa itu Mas? Untuk membuka mata batin untuk sementara. Oh, enggak usah dikenakan. Okay. Pejamkan mata Anda. Anda hanya terkoneksi dengan saya. Lahir dan batin Anda, tubuh spiritual Anda, kakang kawah di area sebuah papat kelima pancer aktif. Mendominasi tubuh batinnya Anda. Buang nafas Anda. Kosongkan nafas Anda. Telan ludah Anda 3 kali. Anda hening sesaat. Buka mata Anda. Serian sini. Ya, Mas rapatkan sini. Saya mau undang. Rapat situ. Ya, nanti yang Anda lihat, yang sudah saya hadirkan tadi, saya akan perkuat dan saya hadirkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilu-ilu tek-tek yang panas pati. Gendroko timoto soko, go garbaning sun siro soko. Pejamkan mata kalian semua. Pejamkan mata kalian semua. Oke. Okay. Satu persatu. Saya khawatir Anda kaget melihatnya. Oke. Okay. Mas Putra, bisa terlihat? Yang tadi ya, Mas, yang kita hadirkan tadi ya. Iya. Oke. Okay. Dari Mas dulu. Mas buka matanya. Perhatikan. Allah. Mas. Bonus. Kok bisa, Mas? Pak Iwan, bisa minta tolong, Pak? Kok bisa, Mas Aryo? Gak kuat. Gila. Ini kenapa nih, Ustaz? Hadir. Hah? Kok? Sebentar, Pak. Ya. Mas, buka matanya. Apa yang Anda lihat? Anda tidak terasa atau Anda melihat, silakan Anda ucapkan secara murni. Anda melihat apa? Apa? Sorry. Ini, ya. Ada buaya. Oke. Okay. Samar-samar atau nyata bentuknya? Samar-samar. Samar-samar. Di mana? Bisa ditunjukin? Tunjukin pelan-pelan. Jangan ngelewatin garis biru ini. Bisa Anda tunjukkan? Dengan jari Anda. Oke. Okay. Nih, sampai nggak apa-apa nih, Mas. Nggak apa-apa, nanti. Oke. Okay. Buka mata Anda. Perhatikan, Anda melihat apa? Sama. Melihat apa? Sama buaya juga, cuman nggak terlalu jelas. Apa yang Anda lihat? Buaya juga. Bisa Anda tunjuk? Tapi nggak terlalu kelihatan itu. Masih sama. Nyala tuh. Cek. Ini nyala. Sorry. Cek. Itu. Nyala ya? Mungkin kurang keras, Ustaz. Okay. Oke, okay. Anda kalau khawatir atau takut jangan dilihat terus ya.
Mas, buka mata. Allah, Allah. Oke, oke. Jangan dilihat, jangan dilihat. Cukup, cukup. Ya, cukup. Pejamkan mata Anda. Tarik nafas. Oke, jangan dilihat. Jangan dilihat. Mental Anda belum ada, jangan dilihat. Anda, buka mata. Oke. Anda melihat apa? Anda melihat apa? Bicara. Buaya, Mas. Apa? Kepalanya buaya, tapi ada kakinya gitu. Buaya ada kaki, oke? Kaki posisi manusia. Posisinya di mana? Sebelah sini. Oke. Tetap, tetap pejamkan mata. Oke. Anda kalau yang tidak terlalu berani, jangan coba-coba buka mata. Masa? Anda melihat apa? Oke. Apa? Buaya putih. Anda yakin melihatnya? Samar-samar atau nyata? Buaya putih gede, besar, besar. Samar-samar, kelihatannya samar-samar apa redup? Nyata. Buka mata Anda, perhatikan. Jamkan mata. Jamkan mata. Pejamkan mata. Mas Aden, buka mata Anda. Oke. Kayak kalau saya ngeliatnya kurang jelas, cuman kayak ada bayangan kayak melata, melata gitu panjang. Oke. Merangkak, Den. Gak tahu itu apa. Kayak buaya, tapi nggak, saya nggak bisa nambah karena sama-sama bayangan aja. Asap gitu apa gimana? Nggak, kayak bayangan gitu, yuk, bayangan. Hitam gitu, putih? Kalau gue sih ngeliatnya samarnya gelap aja gitu. Gue nggak tahu ini apa, tapi kayak dia... Masih samar. Coba Mas pejamkan mata sebentar. Oke. Okay. Perhatikan Mas, pelan-pelan. Perhatikan. Perhatikan. Buaya, buaya. Ya. Eh, Mas Arif. Maiman. Bagian depan tolong dibuang nafas. Ucapkan bagi yang muslim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkan. Anda boleh kembali ke tempat. Mas Ari udah ditutup mata-matanya mereka. Cukup.
Ah, cukup. Cukup. Kembali lagi boleh. Dia akan bekerja cuma kurang lebih 10 menit. Oh iya. Mas Ali tadi kenapa, Mas? Oke, Mas. Capek, ya. Duduk, Mas. Saya pengen tanya nih satu nih sama Mas yang ini. Sorry, boleh pinjam mic-nya enggak tadi ada ini nih. Kamu kanan. Kenapa sampai pingsan? Yang kamu lihat tadi apa tadi? Suara kamu belum jelas. Kayak kaki, Mas. Hah? Kaki panjang banget itu, kayak cakar-cakaran seperti buaya gitu. Seperti saya jatuh. Pokoknya siluman itu kayak hewan, saya juga kurang paham itu, cuman kakinya jelas banget kayak apa sih. Panjang ada cakarnya gitu. Oh, tak. Ini enggak apa-apa nih, tapi udah enggak apa-apa, Mas. Wah, malah kan sudah. Ini kan mau. Makasih ya, Mas. Mas. Ya. Oke, mungkin Mas Aryo tadi saya mau nanya, kok tiba-tiba Mas Aryo kena keserangan gitu. Jadi kan ini yang saya undang kan satu ya. Tiba-tiba ada buaya lagi datang seperti nyabut kaki saya. Sepertinya yang keundang pemiliknya mengetahui membuat penyerangan seperti itu. Dan ini benar-benar nyata. Tadi. Dan ini benar-benar nyata, saya yakin ini serangan seperti itu dari luar. Oh, karena Mas Aryo tadi nggak siap ya, karena dari... Nggak ada, karena saya konsentrasi satu menjaga penonton tadi yang saya bukain mata batin. Satu sisi kan ini banyak terus nih yang datang. Dan saya yakin pasti nanti digambar oleh praktisi kita, Mas Putra. Iya. Apa aja yang ada di sini, Mas Allah? Tadi berat ya, soalnya tadi Pak Iwan, biasanya Pak Iwan kalau nyembuhin orang tuh sekali usap selesai. Tadi sampai dua kali dibuang-buang sana. Ya, nanti kita juga, itu ya, undang. Kita juga punya sebagai fotografer ghost khusus. Mudah-mudahan bisa ketangkap apa yang sudah padat atau bangku-bangku yang ada. Oh, ada disini. Profesi gitu ada? Ada. Okay. Ya Allah, kelihatan dong. Mas Aryo, mungkin mic-nya ada. Ya, tadi kan Mas Aryo keserang gitu apa? Iya. Pakai ini dulu mungkin, Mas Aryo. Dan sekarang kita sambil menunggu gambar dari Mas Putra, kita juga pengen tahu sekali apa wujud yang tadi dilihat sama teman-teman dan juga yang menyerang Mas Aryo. Iya. Ada yang kita undang seseorang yang memang punya sixth sense. Iya. Tapi kan tadi serangan tiba-tiba, dia ngelihat nggak ya kalau gitu ya? Itu dia, kita panggilkan ini dia Aiko dan Miki. Ini dia Mas Miki. Oh, ini yang... Halo. Halo, Mas Miki. Ceria ya, Mas Miki, ya? Iya. Ceria sih, Mas. Halo, profesi gitu, Mas. Aiko dan juga Mas Miki yang konon profesinya adalah fotografer hantu ya, atau ghost photography ya. Boleh duduk dulu, silakan, silakan, ya. Mas. Oke. Tadi ada sebuah kejadian yang... Jadi, tidak disangka dan tidak diduga. Mas Aryo mencoba membuka mata batin dari beberapa penonton untuk melihat mengundang siluman. Dan tadi banyak penonton yang melihat ada buaya. Ya. Tapi kakinya... Kakinya... Manusia. Iya, manusia dan panjang gitu. Kalau menurut Aiko, Aiko kan punya sixth sense. Bisa... Apa sih yang Aiko rasakan tadi ketika Mas Aryo mengundang siluman? Iya. Sebelumnya tadi saya sudah berbicara dengan Mas Aryo ya. Ya, saya saya juga sempat ngobrol kalau misalnya kok ini bentuknya panjang ya, tapi sedikit aneh. Terus di sini juga ada beberapa bentuk harimau. Yang berwarna hitam. Di mana? Tadi siluman di belakang. Yang loreng juga ada, lebih dari dua. Yang apa? Lebih dari dua ekor. Harimaunya? Kalau yang hitam, kecil. Tidak, tidak gede. Ini katanya Mas Aryo tadi sempat rame di sini. Masih, ini nggak? Masih rame nggak? Masih. Sangat.
Keringetan loh Mas Ari. Iya, karena saya bingung Mbak Ayu. Satu sisi saya kan juga harus backup kita kru-kru semua sama penonton. Satu sisi juga bagaimana supaya tidak membahayakan. Satu sisi diri saya juga saya terlupakan. Jadi saya lebih konsentrasi ke orang. Ini baru dingin banget loh. Di sini tuh kencang banget loh. Apa anginnya Mas? Di atas ada apa ya Mas? Jadi ini semacam kayak kerah, kerah betul. Jadi kerah hitam seperti King Kong. Ya kalau orang Jawa bilang ini matanya kan memerah ya seperti iya, banaspati. Tapi dia itu. Ini. Iya. Itu yang sering dipakai juga untuk siluman-siluman itu. Sama seperti hal yang Mbak. You know. Kalau Mas Miki. Mas Miki, mungkin ada beberapa gambar yang sudah Mas Miki dapat yang berbau gaib yang bisa diperlihatkan kepada kita semua. Ya, tadi malah saya sudah coba ya sama Mbak Aiko tadi waktu di belakang saya udah bilang tiba-tiba saya penat. Jujur saya bukannya indigo, tapi saya merasakan tumbrukan energi yang lumayan dahsyat tadi dulu masih bilang sama Mbak Aiko memang konsentrasi di dalam sini. Tadi sempat belakang masuk ke sini dan saya awam dan saya nggak punya mata batin deh. Saya coba pakai menangkap apa namanya dengan kamera. Tadi coba di belakang sama di sini dapatnya ini Mbak, malah kalau di sini kosong, nggak sama sekali tidak. Di sini tuh di panggung sini maksudnya? Di panggung sama di belakang ya, tidak. Sebelum acara mulai itu tidak tercapture karena. Sifat makhluk halus itu ya negatif karena di sini banyak sekali audiens ya. Mungkin apa namanya untuk tercapture ke sini agak-agak sulit, malah justru saya menangkap sosok itu di belakang di luar studio dapat tadi. Oh ya di luar studio. Studio dan... Boleh bisa dilihatin sama kita? Boleh. Mas Petrani. Tadi saya sendiri malah. Sendiri. Oke, Mas Piki. Tapi kita boleh lihat dulu sebentar, kita tahan dulu. Mas Putra, nampaknya udah selesai ya? Mas, boleh kita bawa aja ke sini ya? Ya. Ini mungkin energinya Mas Putra terkuras juga ya, Mas Aryo, kalau lagi gambar gitu ya? Ini sosok yang tadi, Mas Aryo, yang mungkin teman-teman sebagian tadi lihat dari Zahra, Aden, penonton yang tadi yang dibuka mata batinnya, apa benar sosoknya kurang lebih Zara mungkin? Iya benar kayak gitu. Kamu lihat? Jelas, kamu lihat jelas ya? Lihat. Yang tadi maju sama nggak yang dilihat seperti ini? Aden. Aden. Ya seperti yang gua tadi bilang, gua sempat gini-gini ngeliatin ngejelasin gitu. Kan sempat awalnya buram dulu ya? Emang buram, cuman kalau lihat kan ada kayak siluetnya kayak begitu. Mana yang tadi pingsan? Yang tadi pingsan mana? Nah, coba. Nah, ini. Kamu tadi pingsan lihat ini. Mike. Maaf, Mas. Maaf. Mana? Itu dari paha itu ke kaki tuh ya, dari L tuh, L ke ini. L kiri, ya. Itu ini kamu ya? Lihatnya jelas. Di sini nih, teh. Makanya kamu pingsan karena ngeri banget. Mukanya itu saya rada jelas, bro. Murah, mukanya buram tapi itu jelas kakinya ke bawah. Kaki dulu yang turun. Ya ampun. Wah, Mas Putra, tadi rasanya gimana waktu Mas Putra menggambar dan mungkin ada energi yang bagaimana? Berhubung yang digambar yang paling terkuat, lumayan ini sih. Apa? Makan energi. Lemes sekarang. Lemes ya. Mas Aryo ini ya, yang tadi Mas, ini disebutnya siluman buaya putih. Ditulis sama Mas Putra, siluman buaya putih. Ini yang nyerang Mas Haryo atau yang tadi ada di tengah? Sama. Sebenarnya agak keabu-abuan ya, warnanya. Memang ini. Cuma ini kan yang saya lock ya, yang saya kunci. Cuma ada kedatangan baru selain ini. Oh. Sama juga buaya yang baru juga. Mirip gini juga? Sama juga. Tapi lebih bahaya? Sama kembar, seperti kembar. Seperti itu. Oh, jadi... Oh iya. Dan... Ya. Mas Miki juga... Mas Putra, terima kasih banyak Mas Putra. Okay. Mungkin boleh gabung dulu sama kita di sini. Istirahat sama dulu, istirahat dulu enggak apa-apa. Ini Mas. Ya, kalau apa yang Mas Rafi lihat dari visual ini? Mas lihat apa sih, Vi? Aduh, mau lihat tapi takut ya. Sini. Apa? Ini Mbak, seperti cuma cahaya. Cuma gambar udah sini enggak apa-apa.
Nggak terkeluar lagi. Ini bisa tahu ini itu rambutnya hitam. Ini putih badannya ke bawah. Ini rambutnya hitam. Dia lagi nyender di... Apa harus diceritain? Di pohon. Di nyender di pohon. Ya. Nggak ceritain aja. Tuh. Ya tadi kan aku udah kasih tahu ya mas, maksudnya dia ada bersender seperti ini nih. Iya, betul gitu. Kalau tapi Mas Putra, ini silumannya cuma satu tuh gimana ya? Mas Putra, mungkin dia istirahat mungkin. Mas Putra. Oke, oh. Istirahat sebentar tadi. Mas Putra tadi menunjukkan juga, tadi kan sebelum acara juga kita sudah padatkan ya. Jadi tinggal... Oh ini gambar dari Mas Miki ya? Iya, itu betul. Tuh kan aku tunjukin tadi. Ini di belakang studio. Iya, dipakai mobil tadi, belakang studio. Itu apa bentuknya tuh? Kalau visual wanita saya orang nyindir. Awam, saya cuma melihat perempuan berambut panjang, pakai baju putih. Begitu. Maaf, tapi saya tidak kontak visual mata saya. Saya cuma setelah dianalisa, saya bawa ke... Saya zoom, saya perjelas, ya memang hasilnya seperti itu. Jadi mas lihatnya lewat kamera? Kamera, setelah live view tersave di memory, langsung saya analisa. Saya nggak kontak visual pada saat motret, jadi random foto yang ngacak. Oh. Gitu, jadi feeling aja. Iya. Instingnya bicara ya? Iya. Jadi, dia tidak menggunakan baju panjang ya? Saya melihat dia menggunakan baju seperti kebaya. Iya. Rok, jadi seperti memegang rambutnya ke samping. Bersandar, jadi memang seperti menggunakan pakaian adat. Betul. Jawa nih, aku lihat sih roknya itu rok seperti... Penjaga sini atau gimana? Dia memang tempatnya di situ. Penjaga sini dibilang gak ada yang namanya penjaga. Mungkin sudah lama bertempat tinggal di sini. Iya, betul. Berdomisili? Iya. Ya. Itu tadi kita... Fotonya Mas Niki ya? Iya. Jelas loh. Kalau Mas Putra, sorry Mas Putra. Mas Putra bawa gambar... Yang apa? Katanya tadi ini ya, udah di... Mas Putra, kalau boleh kita sambil ngobrol-ngobrol, tadi kan barusan saya ngeliat dari turun dari atas ke bawah terus banyak yang hadir baru-baru lagi. Sekarang Mas nih. Boleh capture-capturein aja. Biar sekalian barangkali mungkin ada yang ke-capture. Iya, Mas Miki maksudnya. Iya. Sambil disambil aja, sambil ngobrol. Baik. Mas Putra boleh... Kalau yang Mas Putra pegang itu apa? Di tengah aja. Mungkin Mas Hama, Mas Hari boleh jelasin ini, Mas. Ini yang aku lihat tadi. Iya. Oh yang hitam tuh? Bukan. Yang harimau. Ya, yang Mbak Eko lihat ya. Oren. Jadi sudah tertangkap juga sama Mas Putra. Ini nih harimau yang tadi Eko bilang. Iya. Yang ada di sini. Tadi aku, di belakang aku sempat ngobrol sama Mas Miki tadi di belakang ya Mas ya. Iya. Harimau nih seliweran nih di belakang. Aku bilang banyak banget aku. Aduh. Lebih dari satu ya? Dua. Lebih dari dua. Lebih dari dua. Saya nggak tahu karena warnanya yang dua hampir sama, cuma satu ada yang putih ya, loreng putih dan yang hitam. Nah ini harimau tapi seperti rambutnya panjang. Ini semua karakteristik siluman semua ya. Jadi dia badannya atau kepalanya itu ada yang mirip manusia, cuma ada salah satu bentuk hewan, itu salah satu ciri-ciri khasnya siluman. Seperti ini, kalau yang ini apa nih mas? Kalau itu kan harimau ya? Ini campuran. Campuran. Jadi ini perwujudan maaf ya. Ini perwujudan antara yang seperti aku lihat yang di atas tadi. Karena siluman bisa berubah. Ini aku lihat yang dia, mukanya hampir sama. Cuma dia kadang mengeluarkan tanduk di saat dia marah dan matanya akan memerah. Betul. Oh yang kata di atas tadi ya, yang kata Mas Arya di atas seperti tadi. Seperti kayak Mbak Nasbeli tapi bukan gitu loh. Kayak apa lagi Mas? Oh, ini seperti King Kong tadi. Ini benar ini. Cuma memang perwujudannya hampir sama. Iya. Coba saya lihat yang ini tadi. Saya belum lihat yang ini ya. Dia lebih ke ular. Mungkin buat sambil lihat di sana. Tadi di belakang saya lihat ekornya. Yang panjang tadi ya. Perempuan maksudnya betina ya. Dan ini Mas Putra create-nya atau buatnya sebelum acara ya? Sebelum acara. Kan tadi setelah saya undang ya. Mas, ini saya mau jelasin ya, perwujudan siluman berubah-ubah dan siluman itu berbeda. Perwujudan siluman bisa berubah di saat dia, misalnya harimau. Kita melihat dia ada sebuah harimau utuh dengan mata batin, tapi dia bisa akan berubah menjadi seorang wujud wanita cantik. Bisa. Itu bisa. Ya. Itu perwujudan. Itu perwujudan seorang siluman, tapi ada yang pure siluman yang dia tidak bisa berwujud apa-apa. Ya. Dia akan seperti itu terus. Betul. Itu benar nggak sih yang jadi misalnya orang punya ilmu atau belajar ilmu. Jadi dia siang tuh biasa aja seperti orang biasa, begitu
beranjak sore dia akan berubah seperti siluman karena ilmu kelakuannya, dia kelakuannya atau lebih wujudnya? Wujudnya? Kalau wujudnya saya bilang tidak. Ya. Kalau kelakuannya ya. Jadi bentuknya orang tapi misalnya dia berubah seperti dari manusia misalnya menjadi babi gitu. Menurut saya enggak. Seperti itu. Tapi kelakuannya. Kelakuannya iya. Kecuali dia melakukan pesugihan. Betul. Kalau pesugihan itu pun perubahan beda. Dengan perjanjian khusus dengan makhluk-makhluk yang tadi. Jadi yang memanipulasi wujudnya ke hewan yang dimaksud. Okay. Seperti itu. Ini sepertinya mau ya. Dicoba nih Mas Haryo ini. Ya. Kalau Mas Haryo mencoba mengundang lagi siluman. Okay. Kalau mungkin kalau tenaga Mas Haryo masih ada. Insya Allah. Sambil coba ya. Mas Miki mengcapture siapa tahu ya. Mungkin bukan dari gambar tetapi dari gambar capture tapi kamera kan bisa didatengin ada yang marah lagi yang punya gitu. Insya Allah saya akan lebih ready. Saya boleh minta bahan yang buat ngunci. Kalau untuk teman-teman juga kalau punya kamera boleh difoto ya Mas Aryo. Di TV ya? Iya yang di rumah juga boleh. Kalau mau tahu ya. Oke. Oke, saya mungkin ditemanin Mbak Iko ya. Oh, silakan. Sorry, ini itu apa ya, Mas? Garam atau gula? Ini campuran. Jadi memang sudah saya rajah untuk memproteksi cukup dia dari lingkaran aja. Jadi bukan kita nanti hadirkan makhluknya bukan ke suatu wadah, melainkan nanti tetap di tempat ini cuma saya lingkari. Seperti itu. Oh iya. Ya, kita mulai. Mungkin saya bisa bantu Mbak Iko ya. Saya pusing ya, Mas. Bu Ayu pusing ya? Nah, dia memang mungkin kena energinya kali. Hah? Pusing ngantuk atau beneran pusing tiba-tiba? Nggak tahu, pokoknya saya pusing. Sebelah kanan? Saya... tahu deh. Mana? Oh, di depan? Nyaman nih, Mas Aryo. Mungkin Mbak Mas ya. Miki ambil foto ya? Siap. Saya ngambil dua titik ya, Mas. Antara depan dan belakang ya. Bisa minta tolong bantuan untuk meredupkan lampu? Sedikit saja. Ya. Biar maksudnya kenapa tuh? Karena mengganggu koneksinya. Jadi ketika saya hadirkan, dia kan anti silau ya. Boleh bantu redupkan lampunya? Baik kok. Silakan nanti bantu ya, Mbak. Boleh minta redupkan lampunya? Depan lampunya, redup lampu. Kurang redup mas, aduh. Bisa lagi mas, sedikit lagi. Saran, Anda boleh ikut memfoto yang ada di studio. Silakan. Masuk.
Mas, silahkan capture terus. Dia di lingkaran atau di luar lingkaran? Di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Ada beberapa yang di luar. Belum kesempat kekunci, Mas. Iya. Yeah. Hah? Mas Putra boleh ikut menggambar lagi. Ya. Kalau memang... Karena Anda yang punya handphone boleh capture. Ini di studio pada foto-foto, nggak bertakut apa? Ini siluman apa yang baru diundang lagi sama Mas Mario? Yang tadi yang ada di lukisan ada di sini semua. Yang ada di lukisan? Ada yang baru-baru juga. Cuma seperti apa? Aku lihat kerah putih nih. Iya, memang. Muat, Mas. Maksudnya? Iya, makhluk kan seperti itu kan tidak seperti manusia yang dikumpulin dalam satu lingkaran, nggak muat. Dia akan menyusahkan karena dibentuk energi juga. Saya jelaskan ya, siluman itu atau makhluk halus bukan berbentuk raga seperti manusia, tapi mereka zat. Jadi mereka akan lebih padat tanpa sepenglihatan kita. Jadi ini masih ada nih sekarang nih? Masih. Coba, mau cobain rasain energinya. Enggak. di saat Enggak. Kamu berada di sini. Enggak. Dan di sini? Enggak. Raffi? Ada ketangkap, Mas? Raffi aja. Ada. Mas, dianalisa dulu, Mas. Karena ada banyak file yang saya capture. Ya? Mesti dianalisa dulu. Kenapa? Mesti dianalisa dulu. Ada file banyak. Oh, iya, silakan. Banyak file di sini. Banyak file. Itu energinya kalau misal kamu kayak gini tuh agak sedikit berbeda. Mas, dan ya, ini perlu diketahui juga cahaya mempengaruhi sekali ya. Gak apa-apa. Coba. Cahaya di studio juga sangat mempengaruhi. Dia akan lebih hangat gitu, maksudnya. Lebih bagus, agak redup. Tadi kurang redup menurut saya. Hawanya dot ya? Enggak. Mau nyoba yuk? Enggak. Mbak Ayu enggak apa-apa. Kau pengen coba mau, Mas Raffi. Dari sini. Dari sini. Beda saat kita berada di tengah-tengah, malah di tengah-tengah lingkaran itu lebih beda. Apa? Ini belum saya alis. Enggak, ayo, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, ini cuma sebuah energi aja kok. Mau. Cara mau coba? Mau coba. Ayo. Sinyo. Yuk. Masih ada kok. Kenapa? Masih takut. Ceritain aja perbedaannya, mungkin getaran atau perubahan suhu. Dingin banget, punggung ya. Berasa berat. Awalnya nyedot seperti ada vacuum cleaner. Iya, betul. Udah aman, Mas. Bagi penonton yang mau, insya Allah terlihat secara batin Anda. Anda boleh arahkan tangan Anda ke lingkaran ini. Boleh Anda membuka mata, boleh menutup mata, tapi buang ego Anda. Pasti di sini akan lebih berasa. Buang ego Anda. Enggak, maksudnya di sini nanti akan lebih berasa. Kosongin. Oke. Benar-benar kosong. Oke. Bila Anda
tiba-tiba muka Anda menebal, langsung stop. Sini. Akan membahayakan Anda. Beneran, ini. Iya. Bantu. Rasakan. Saya yakin terasa. Ini kayaknya ngerasain gak cuma ini yang di rumah juga banyak, iya. Banyak yang melihat siluman. Ini ada contohnya. Twitternya banyak banget. Boyu baca dari @rd. Underscore 94562. Siluman banyak banget di studio yang terlihat manusia setengah buaya, macan, terus lebih seram lagi kera hitam yang matanya merah. Yang aku lihat di atas tadi ya. Ibu, itu yang ada di atas. Ada yang melihat bu fotonya? Lebih seram lagi ketika kera hitam yang matanya merah. Bisa kasih tahu ke kita? Oke, boleh? Oh, kasih tahu ada, kita. Ada fotonya? Ya, ini ada yang ke-capture. Oke, deh, gini-gini. Abis ini kita liatin fotonya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Late Night Show. Ini tadi ada gambar dari salah satu penonton ibu-ibu yang akan kita liatin. Ada. Mas Ari mungkin ya, itu di yang ditangkap tadi sama ibu-ibu ada dua nih. Ada apa? Ya, saya lihat sih ada bayangan hitam. Mbak Aiko, Mbak Aiko. Es. Ya. Ya. Tadi udah ada penonton yang mengcapture gambar itu. Ada Mas. Ini keraput ya aku bilang. Ya. Mbak Eko boleh pegang satu? Ya. Satu ya. Mungkin di, sambil dikasih tahu sama. Jelas ya. Ditunjukin aja ke kamera nggak apa-apa, nanti kamera akan coba men-capture zoom. Ya. Mbak Eko kita tutup ya. Iya. Mungkin kamera boleh diambil zoom dan dijelasin. Mbak Eko dulu. Oke, okay. Di sini terlihat jelas kera. Ya, sorry. Oke, di sini terlihat banget kera, berbentuk kera, berwarna putih. Kera putih yang saya bilang tadi yang baru hadir ada di sini. Ini dia. Salah satu dari penonton yang tadi mencoba untuk mengambil. Dia mempunyai kuku yang panjang. Oke, zoom, boleh di zoom lagi? Nah, kakinya ini dia lebih pendek daripada kera biasanya. Kalau kera kan bisa maksudnya berjalan, bisa berdiri seperti ini. Kalau dia tidak, dia lebih seperti bentuk harimau. Tapi wajahnya wajah kera. Kalau Mas Ari apa ini? Kalau yang ini yang tertangkap ya di handphone siapa tadi? Ini ada dua. Ini siapa nih? Ibu-ibu. Itu ibu-ibu. Oh itu punya ibu. Kalau ini? Ini ada tertangkap dua wajah, ya. Satu dia menempel di kaki saya mungkin yang tadi ketarik ya. Oh. Ini ada di wajahnya. Boleh di zoom. Ini kan celana saya. Di sini ada wajah. Tepat di sini ada wajah. Tepat di celana saya ada wajah. Oh ya, tapi nggak ketahuan apa gitu maksudnya. Ada wajah. Oke. Di bawahnya lagi. Di sini. Di bawah sini ada wajah juga. Kita bisa zoom. Tunggu. Di sini, ini wajah, ada mata, ada mulut, lengkap, ada wajah, ada mulut, lengkap. Ada, katanya lagi mangap ya mas? Lagi mangap ya? Ya jadi ada dua, kepala satu di celana, satu di bawahnya. Oh jadi yang nyerang Mas Aryo yang mangap tadi itu. Dan bisa. Ini dia Mas Putra nampaknya sudah agak lebih jelas lagi yang digambar ini Mas Putra. Yang digambar yang tadi ini di dalam lingkaran ini ya, Mas Putra. Bukan yang lain. Yang lain. Terlalu banyak soalnya. Yang belakang mangap loh Mas. Apa yang mangap ini yang digambar Mas Putra ini yang tadi nyerang Mas Haryo ya? Ular ya Mas Putra. Kepala ular. Kepala ular ada,
tolong kasih ibu. Kalau yang ini yang digambar jelas itu apa itu? Kenapa? Manusia... Yang digambar jelas itu? Ini yang keras seperti kera putih Hanuman. Ini ada manusia setengah ular dan manusia berkepala ular. Ya. Ini jenis siluman, ya yang ular. Ya, Mas Putra juga terlihat sudah nggak nyaman ya melukis tapi nggak nyaman kondisinya. Ya udah nggak usah diterusin. Karena ingin menyerang semua. Oh, mereka tuh kalau dilukis itu marah ya? Karena bentuk siluman memang ganas-ganas, begitu. Jadi Mas nggak usah. Ya maaf ini yang di depan udah nggak ada ya. Di ini di panggung ini nih. Masih belum saya ini, bongkar. Ini jadi seperti ada di akuarium dia. Udah Mas pulangin aja. Ini enggak tuh. Gambar ada muka-muka banyak di sini. Di siapa itu yang ini? Atau yang di sini tadi foto? Ini di Twitter. Bukan. Buat foto. Boleh dilihatin kamera? Muka-muka. Jadi ini tepat di lingkaran yang saya bentuk ya buat bikin perisai di situ. Di sini terlihat banyak wajah-wajah. Mungkin kurang terlihat ya di sini ya. Ini baik terlihat sorry. Di sini baik terlihat wajah. Yang mana? Anti goresnya bermasalah teman-teman. Gimana Den katanya? Enggak ini beneran tadi ada gambar cuman emang kalau di kamera jadi nggak bagus karena anti goresnya nggak bagus. Kletek aja dulu. Orang. Punya orang. Besok ganti. Mas Aryo mungkin ini saat yang paling tepat nih sebelum kita selesai tolong dinetralin bener-bener dinetralin karena kan kita bahasnya mengenai sesuatu yang mengancam Mas Aryo itu tadi kena. Dan kita mau lihat ada foto-foto ya. Ini ada foto-foto dari Mas Miki. Mana gambarnya ada di layar? Yang tadi diambil-ambil ada. Ada lagi? Itu foto yang tadi berarti barusan ya? Jadi proses lingkaran ini seperti, jadi ini kan proses masuk ke dalam seperti lorong saya buat. Jadi kebanyakan nongol wajah, gitu wajah-wajah kan banyak. Jadi mereka seperti betul, berkumpul jadi satu. Anjat. Ada yang terlihat hanya tangannya, betul. Ada yang terlihat hanya buntutnya. Oke. Ini mungkin boleh dinetralisir kali ya Mas. Ya. Nah, ini panggung. Selain itu ada? Fotonya ada lagi? Selain itu ada? Oke, udah cukup. Oke, mungkin kesimpulannya untuk pada malam hari ini. Mas Putra, bisa gabung lagi sama kita. Okay. Terima kasih. Memang kan intinya kita nggak boleh takut ya, Mas. Tapi gimana tuh caranya menanggulangi yang ada kejadian kayak gitu-gitu? Apalagi tentang siluman, tentang pembahasan kita hari ini. Intinya ada di sini. Di saat kita tidak kosong, di saat kita masih ingat sama di atas, di saat kita tidak mengizinkan mereka... memasuki raga kita atau mempengaruhi kita, insya Allah kita akan terjaga dengan diri kita sendiri dan yang di atas. Betul. Amin. Jadi intinya dari kita sendiri ya? Dari diri sendiri. Di saat sugesti kita menyatakan kita kosong dan kita akan berinteraksi dengan mereka, kita akan bisa berinteraksi. Betul. Terus tadi kita lihat ada dua yang kita lihat. Terlihat ya. Ya. Tadi memang waktu saya capture saya terlihat Mas Haryo mengeluarkan suatu gelombang energi dan udah menurut saya udah totalitas cukup penat tadi saya. Sebagai orang awam juga cukup penat karena terkonsentrasi di area panggung sini. Makanya tadi saya lebih menyingkir sini. Emang mulai pusing. Iya. Ya, oke, silakan duduk aja lu Mas. Sampai keringetan gini ya. Oke, ini mungkin sedikit tentang kesimpulan kita. Memang kalau misalnya
apapun kembali lagi sama diri kita sendiri. Kitanya juga jangan pernah tersugesti untuk kita takut. Jadi ya, sehingga energi negatif yang nyamperin kita. Di saat kita takut, disitulah mereka mempunyai kesempatan untuk energi mereka semakin kuat untuk mendekati kita atau merasuki, mengontrol diri kita. Oke, dari Mas Aryo mungkin ada. Setuju sama Mbak Eko ya. Jadi intinya pribadi kita mau dikemanakan tergantung pilihan pikiran atau keimanannya. Iman di sini yang saya maksud adalah yakin. Selama kita yakin, selama kita beriman, maka hal-hal yang sifatnya negatif atau mencelakakan diri kita, insya Allah kita selalu terjaga. Intinya seperti itu. Apapun yang kita percayai selalu membawa efek bagi kita. Termasuk kalau kita percaya dengan suatu hal yang magis atau yang awalnya ada jadi tidak ada. Terima kasih untuk semua bintang tamu ya. Kita ucapkan terima kasih untuk semuanya udah hadir ke sini, sudah membahas tentang tema siluman, tapi juga terima kasih. Trans TV punya program baru yang berbau magis lagi. Magic Show. Deddy Corbuzier, Magic Show. Kami berdua akan mengadakan sebuah kampanye yang disebut dengan Save Lives, Not Cars. Kita tahu bahwa banyak sekali kejadian di jalanan, tabrakan dan sebagainya, karena tidak mementingkan nyawa seseorang yang berada di jalan. So, this is it. Save Lives, Not Cars. Check this out. Jangan lupa, 3 hari lagi menuju HUT Transmedia, hari Senin 15 Desember 2014. Ya, makin banyak kejutannya, makin banyak atraksinya, makin banyak performance-nya. Jangan lupa yang juga pengen nonton ke Late Night Show, tiketing at transtv.co.id atau SMS ke nomor 0819-0819-9976. 3 hari lagi ulang tahun Transmedia yang ke-13. Jangan lupa, saya Raffi Ahmad. Saya Aidewi. Sampai jumpa di Late Night Show. Terima kasih.